Sekarang kita lanjut di bagian 3 sejarah dan fakta timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, mari kita like and subscribe terlebih dahulu. Penangguhan Persatuan Sepak Bola Indonesia 2012 dan tahun 2015 sampai tahun 2016. Pada Maret tahun 2012, PSSI mendapat teguran atas kondisi semrawutnya kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia yang terpecah belah, di mana terdapat dua liga terpisah, Liga Super Pemberontak ISL, yang tidak diakui oleh PSSI atau FIFA, dan Liga Prima IPL. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI mendorong PSSI bekerja sama dengan pejabat Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) untuk memperbaiki situasi. Tetapi Ketua KONI Tono Suratman menyatakan pada Maret tahun 2012 bahwa KONI akan mengambil alih PSSI yang terkepung jika masalah tidak diperbaiki. FIFA tidak menyatakan apakah Indonesia akan menghadapi skorsing. Namun pada tanggal 20 Maret tahun 2012, FIFA membuat pengumuman. Menjelang tanggal 20 Maret tahun 2012, PSSI berjuang untuk menyelesaikan situasi dan melihat ke Kongres Tahunan untuk solusi akhir. PSSI diberi waktu hingga tanggal 15 Juni tahun 2012 untuk menyelesaikan masalah yang dipertaruhkan, terutama penguasaan liga yang memisahkan diri. Jika gagal, kasus tersebut akan dirujuk ke Komite Darurat FIFA untuk proses penangguhan. FIFA akhirnya menetapkan tenggat waktu baru tanggal 1 Desember tahun 2012 dan dalam dua minggu sebelum tenggat waktu, 3 dari 4 perwakilan PSSI mengundurkan diri dari panitia bersama, dengan alasan frustrasi dalam berurusan dengan perwakilan KPSI. Namun, FIFA menyatakan baru akan mengeluarkan hukuman kepada sepak bola Indonesia setelah timnas Indonesia selesai keterlibatannya di kejuaraan AFF 2012. Pada tahun 2013, Presiden PSSI Johar Arifin Husin menandatangani Memorandum of Understanding, MOU, dengan Lanyala Mataliti, KPSI-PSSI, yang diprakarsai oleh FIFA dan AFC melalui Satgas Konfederasi Sepak Bola Asia. Sejak saat itu, kendali Liga Super Indonesia diambil oleh panitia bersama untuk tetap dikelola oleh PT Liga Indonesia hingga dibentuknya kompetisi profesional baru oleh komite. Artinya, para pemain Indonesia dari ISL bisa bermain dan bergabung dengan timnas. PSSI memanggil pemain dari kedua liga sepak bola, ISL dan IPL untuk membentengi timnas menuju kualifikasi Piala Asia 2015. Pada tanggal 7 Januari tahun 2013, PSSI mengumumkan daftar 51 pemain dari kedua belah pihak Liga Sepak Bola terlepas dari apakah pemain dari Liga Super Indonesia ISL yang memisahkan diri akan tampil. Klub-klub ISL diduga enggan melepas para pemainnya karena meragukan kepemimpinan Johar. Pada tanggal 18 Maret tahun 2013, PSSI mengadakan kongres di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua belah pihak, PSSI dan KPSI, kelompok yang memisahkan diri, menyelesaikan perbedaan mereka dalam 4 poin perdebatan, seperti reunifikasi dua liga, revisi statuta PSSI, mengembalikan 4 anggota komite eksekutif PSSI yang dipecat, Lanyala Mataliti, Roberto Rau, Erwin Dwi Budiawan dan Tony Apriliani, dan kesepakatan semua pihak dalam nota kesepahaman MOU mulai tanggal 7 Juni tahun 2012 tentang daftar delegasi Kongres PSSI berdasarkan daftar Kongres Solo Juli tahun 2011. PSSI baru memanggil 58 pemain dari kedua belah pihak Liga ISL dan IPL untuk timnas. Rahmat Darmawan kembali menjabat sebagai pelatih sementara tim senior dan temannya, Jackson F. Thiago juga bertanggung jawab sebagai asisten pelatih. Baik Rahmat maupun Jackson memangkas 58 pemain yang awalnya dipanggil untuk pelatnas menjadi 28. Daftar tersebut kemudian akan dipangkas lagi menjadi hanya 23 pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Victor Igbonevo, Greg Nwokolo dan Sergio Van Dijk, 3 pemain naturalisasi masuk daftar final. Pada tanggal 23 Maret tahun 2013,
Indonesia dikalahkan 1-2 oleh Arab Saudi di kandang sendiri. Boaz Solosa memberikan Indonesia gol pertama dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Asia AFC. Tim tuan rumah memulai dengan gol di menit ke-6, tetapi pihak Saudi membalas dengan menyamakan kedudukan dari Yahya Al-Sehri di menit ke-14 sebelum Youssef Al-Salem mengubah skor yang ternyata menjadi pemenang pada menit ke-56. PSSI ditangguhkan oleh FIFA pada tanggal 30 Mei tahun 2015. Penangguhan tersebut dilakukan karena intervensi pemerintah dalam liga domestik. Penangguhan tersebut mengambil efek segera, yang artinya Indonesia tidak berhak mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018 sekaligus kualifikasi Piala Asia 2019, yang akan dimulai kurang dari 2 minggu kemudian. FIFA masih mengizinkan Indonesia untuk ikut serta di SEA Games 2015 hingga turnamen berakhir, karena sudah terlanjur dimulai. FIFA mengambil tindakan terhadap Indonesia menyusul perselisihan antara pemerintah dan asosiasi sepak bola yang mengakibatkan pembatalan kompetisi domestik. Pada saat itu, tindakan tergesa-gesa dilakukan untuk Indonesia agar dapat ikut serta di kejuaraan AFF 2016 yang akan datang, di mana Indonesia akhirnya berhasil mencapai final dan sekali lagi gagal merengkuh juara saat bertemu Thailand di partai penentuan. Lanjut di video bagian 4. Jangan lupa like and subscribe biar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.